Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Al-Fatah Channel di sini. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengubah tampilan WhatsApp atau WA dari tampilan berlatar belakang putih diubah menjadi tampilan latar belakang dengan warna gelap ya teman-teman. Karena sering kita ketahui kalau latar belakangnya putih dan terang bisa membuat mata menjadi sakit ya teman-teman. Kalau kelamaan membuka WA atau balas WA misalnya, contohnya seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, kalau kelamaan bisa membuat mata menjadi sakit ya teman-teman. Dan langsung saja kita ke tutorialnya, yaitu caranya kita buka dulu aplikasi WA seperti ini ya teman-teman. Dan selanjutnya kita ke sini, ke titik tiga yang ini, dan kita klik di sini. Selanjutnya kita ke sini ya teman-teman, kita pilih setelan, dan selanjutnya kita pilih chat ini ya teman-teman. Nah seperti itu. Selanjutnya kita pilih tema ya teman-teman. Nah di sini ada pilihan nih teman-teman, kita pilih yang ini, dan selanjutnya kita klik saja. Dan di sini kita pilih mode gelap ya teman-teman. Kita coba, kita klik di sini. Dan selanjutnya kita klik OK di sini. Nah, teman-teman, tampilannya akan seperti itu, teman-teman. Dan tentunya mata tidak akan silau ya teman-teman walaupun berlama-lama membuka WA atau membalas pesan-pesan yang ada di WA ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja tutorial kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe juga ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.